Assalamualaikum guys. Hari ini hari Jumat berkah. Besok weekend kita libur, nggak ada kuliah. Tumben juga nih kampus sepi. Hai. Jangan cim ya yo. Jadi di Chodang ini banyak hotspot bagus buat kita nongki. Itu lapangan bolanya bagus banget. Dia nggak pakai rumput asli ya, pakai rumput sintetis. Sakuranya di sini ada beberapa yang udah tumbuh, ada beberapa yang belum. Apa karena di daerahnya mungkin ya beda-beda. Kalau di Jepang sih udah banyak banget namanya sakura. Cantik ya. Kalau bisa sakura ini kita bawa ke Indonesia. Bagus banget. Nah ini gedung medical untuk kesehatan-kesehatan gitu. Ada untuk gigi, kedokteran, perawat. Ya ini gedung. Kalau tempatku ya ini itu. Nanti di lantai 3, lantai 2 nya khusus untuk sekolahnya pramugari gitu. Itu lapangan bola. Chodang ini jadinya guys, itu ada di Gunung Chodang. Nah mungkin itu kenapa dibilang Gunung Chodang. Jadinya di sini memang gunung itu, wilayah gunungnya itu dikeruk. Nah dibuat dia kampus. Nah mungkin kalau di Indonesia jarang tuh ada yang buat kampus di pegunungan. Nah kalau di sini itu di pegunungan tuh memang khusus untuk buat kampus, tempat sekolah gitu. Chodang ini bukan BHQ aja, tapi ada SMA-nya juga, tapi di sebelah sana, di belakang sana tempatnya. Bentar aku liatin ya. Di sini untuk BHQ-nya aja, university-nya aja. Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Ini teman-teman kita juga, dua-duanya perawat. Ada perawat anestesi dan perawat emergensi. Dan besok waktu weekend itu banyak, bukan lansia sih, yang udah-udah berumur itu. Mereka itu naik Gunung Chodang. Sudah ada rutenya memang. Dan di atas Gunung Chodang itu ada kayak, mungkin bisa dibilang kuil sih, tapi kelihatan kayak kuil gitu.